pertama Miss Sports di ini dirinya sejak kapan sih Mas? Dulu pertamanya sih tahun 2019 sih Mas, pas saya niatnya sampingan dari pabrik. Jadi bermula sampean masih bekerja di pabrik ya? Iya, gitu ya? Saya dulu bekerja di pabrik, terus ada awalnya sih teman saya itu jual raket sih Mas. Saya kan diajak sih dulunya, saya nggak mau karena pikirnya saya emang butuh selaku jual raket kan saya butuh. Terus akhirnya kok teman saya kok laku jauh, saya itu ikut jualan gitu ke dia. Nambah 15 raket, terus berani sedikit-sedikit beli tas gitu buat lengkapnya sih, tas raket, shuttle cup, ya gitu Mas. Dari awalnya berapa berarti Mas stok barangnya? Dulu pertamanya ya 10 raket Mas. Dari 10 ya? 10 nambah jadi 13, 15, 20 gitu. Nah ya seterusnya gitu Mas. Jadi berkembangnya seperti itu ya Mas ya? Sampai bisa mendirikan toko sendiri ini ya? Iya, begitu. Dengan dikit-dikit. Awal mula kan saya sebenarnya sih di teras rumah sih Mas, di ruang tamu. Oh, awalnya ya. Di rumah ya? Iya, di rumah, ruang tamu gitu. Untuk pengembangan usaha ini itu dari penjualan raket dari awal ya Mas ya? Dari nol ya? Dulu kan sih pertama masih memang uang pabrik sih Mas. Ya, pertama? Iya, pertama kan sepuluh raket 350 kira-kiranya sih Mas. Ya, terus lepas itu ya nggak nyentuh uang pabrik, ya murni dari raket sendiri. Oh. Dari nol gitu. Jadi awal modal awal 350.000 itu bisa berkembang sampai saat ini ya Mas ya? Iya, alhamdulillahnya gitu Mas, bisa. Ya intinya yakin laku lah Mas, saya motivasinya itu Mas. Oh iya. Kalau ada barang pasti ya laku gitu. Mas, bisa disebutkan Mas, kalau untuk di Mambe Sport sendiri ini melayani apa saja sih? Kalau di sini tuh melayani jasa pasang senar, ya penjualan raket badminton, terus meliputi jenis-jenis ya Yonai Cleaning, Victor, dan sebagainya sih Mas. Lalu ada bola voli, bola basket, sama bola sepak. Ya pelengkapnya ada sepatu badminton, sepatu futsal, kaos kaki, shuttle cup, dan ya itulah Mas pelengkapnya toko olahraga gitu. Oh gitu. Dikit-dikit, ya. Mas bisa disebutkan Mas untuk harga yang ada di sini Mas? Mungkin kalau harga raket badminton mulai harga 20.000-an itu ya buat anak-anak Mas. Sampai harga 500.000-an sih kalau raket itu. Kalau harga bola itu mungkin 150.000-an yang biasa-biasa itu, bola voli, bola sepak. Bisa dikatakan kalau untuk harga-harga di sini sangat terjangkau berarti ya Mas ya? Ya saya sih biasa jual sih kalau kelas menengah ke bawah sih Mas, untuk masyarakat yang umum sih. Kalau yang kelas menengah atas itu belum bisa, soalnya ya beda style, beda pendapat gitu Mas. Oh iya. Kualitas itu loh. Nah, jadi menjualnya menengah ke bawah ya? Iya, saya fokusnya ke itu. Untuk saat ini Mas, dalam waktu satu minggu atau bahkan satu bulan itu bisa menjual hingga berapa Mas untuk penjualan raket ya khususnya? Itu musiman sih Mas, lebihnya sih. Kalau musim kemarin sih, waktu kemerdekaan sih bisa banyak sih, mungkin satu minggu bisa 15 raket, 10 raket gitu, bisa lebih itu. Cuma itu per minggu? Iya per minggu. Per minggu. Gitu. Mungkin aku sih badminton sih pernah mencapai itu 35 raket satu minggu itu pernah. 35 raket per minggu? Iya pernah itu pas dulu pas musimnya memang musim raket gitu Mas. Bahkan musiman sih namanya raket itu. Mas jika ada yang berminat ini Mas, mungkin bisa menghubungi ke nomor berapa? Mungkin bisa di chat Facebook. Nama akunnya itu Mambe Sport bisa. Atau kalau WA ya bisa.
081 328 220 468.